Rasa Manera, Ibu Bapak sekalian, kembali kita pada malam hari ini akan melakukan puja bakti sebagai kebiasaan bagi para pertapa, maupun bagi para umat Buddha di mana pun berada, untuk terus mempraktikkan, menghormati, membaca suta-suta, mengulang kembali apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita. Sang Buddha Mari membesarkan diri Sebelum kita memulai puja bakti Pada malam hari ini Silakan Anda Membesarkan diri Di tempat masing-masing Mengatur posisi duduk Maupun membesarkan Altar Ataupun yang lainnya Oleh karena itu untuk membuka puja padi pada malam hari ini, saya akan menyalakan lilin dan dupa di depan altar Guru Agung Sang Buddha. Di sini. Kami memuja nama Sang Buddha bersama. Mari kita mengawali puja pati pada hari ini dengan membacakan nama karapata. Arahang sama sambut Bhagawa. Arahang sama sambut dhuha අභෙවාමි බොඩ්ඩං භාගවන්තන් අභෙවාඩෙමි ස්වාකාතෝ භගවතා දම්මෝ දහම්මං නම සහමි සුපති පන්නොව භාගවතෝසාාවක සංගෝ Sanghang hang ha mi Ia hmm. ya mayang bakawan tang saranang kata Udi sapak yuk no bakawasata Ya saja ma yang bhagavato roci roce ma E te hisang kare hitang wantang Sasa dhammang sasa wakasanggang Abipo jaya ma Handa dhani ma yantang tang. Bancaya abiga Po ba ba gana makaran ce wabut danu sati masih yanja garo -masi. -ta arahato sama sambut -ta Namo dasa -ta bhagavato අරහත සමසබොදස නම සභගවත අරහත සමසබොදස තංකපනබගවන්tà ඒවාංකයනෝ

saddha deva manussanang buddha bhagawa hi handa mayam buddha bhigiting

बुद्धो मे समे के सरो बुद्धो दुखा खसा गाता च चा। विधाता च हिता समे बुद्धसा हनेयाते मि सारे रान्जिवेतन चितम Wandan pohang cari sami, Buddha se wasuk boh di me anyang, Buddha me barang, Ete nasan cawat Wade satu tuh sasane, Bodhamewan Dhamene, yang punya pasutan kita, sabed be yame me sate jasa. Ayo na wajah-wajah tasawa putih, gokamang pagitan mayak yang butuh, patikhatu aja yang tang kelantari sambil tua Handa mayan dam manusaiti na <tik> yang karo swakato bagawata dhammo sanditiko akaliko ehi pasiko opanayiko pacantang weditambo minyo Minyuhiti Handa ma yan dhamma bigeting karo masi swakata ta diguna yo kawasen naseyo yo ma kapa kapariya nimimo Dhammo kulo kapatana tak dari da dari Wanda mahanta maharam warada mametam Dhammo yosan bapa nenang saranang ke mamotamang Dutiyano satitana Nwanda mitang sirena Dhamma sahas Dhammo me sa saro Dhammo dukha sagata Vidhata cahita sammi Dhamma sahang niya Sari ranji vitan chidang Wandan pohang jari sami Dhamma se Nadime saranang anyang Dhammo me saranang vara Ete nasa cawace na Wade yang satu sa sani Dhammang me wan na yang punya pasutang ida sabi di antara yami mahesung ta sate jasa kain na wajah wajah tasawa dami kokama pagatang Damo, patiga satu aja yang tentang tua dami. Handa mayang sanggano yang karo masih. Supati Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Ucupati Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Nyaya Pati Pano Bhagavato sa Samicipatipano Bhagavato Sawakasango Ya di dan cat hari puri sa niat sa bhagavato sa ahu neyo pa huniyo anjali karaniya anuttaram punya keta lokasa dhindh yang sangha biketing karu mesi Sa jong supati -so pandi guna biyoto yo galasan gaseto sila di dhamma sayaka yacindo Wanda mahang tamaria naganang susudang sanggoyo samba mani ng sarang ng wanda mitang sire संघ सहस्मिद सो वो मे समिके सरो संघो दुख सघता च विधता समे संघ सहनी สรีรัญจิวิตันจิตังวันดันตัวหังจเริสมีสังฆสุภัิปันนตังนาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวารัง hitik nasa cawan cikna, wadih yang satu sasani, sanggang miwan damanikna, nyampu nyampasutang ida sabipi antarayami,

Para samanera bisa membuka halaman 82 Ratana Suta. Sebelum memulai membacakan parita-parita suci, saya akan dulu dengan Mandana. Namutdhasak bagak watu arahto samasangbutdhasa Na moddhasak bagak watu ararahto sama sambutdhasa Na arahato sama buddhang bodhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyampi bodhang saranang gacchami cha mi du ti yam bi dham mang saranang gat cha mi du ti yam bi sang hang saranang gat cha mi ta yam bi bud saranang gat cha mi

katani bumma niwa ya niwa Buddha sambe sumana bhavantu atho pisangkan ca sunan tubha sitang tasmahi tasambi metang karo manusia pajaya Di to tiye baling tasma hinera am pamata ยังเขินชีวิตทางอิดาวะหุรังว่าสเกสุไว้ยะรัตนังปานิตังนักนสัมมังอันติทัตตะกัเตนะอิดามิบุทธิยักรัตนังปานิตัง

Chaturita ni yoga ni hanti, te da sugata sasa waka, ite ni maha palani, idam besang panitang. E the na san na su man ti ho tu ye su pa yon tam mana sa na ni kami no go tam sa sanam hi te pan amata pan ta am ta La ha botdha ni boting Bonnja mak I Dammbeanghe ratak nang panetaang Ee nas ce na suwak diho ya wing sisia. จตุมบิวเตบิอสัมปักมปิโยทัตุปัมังสัมปุริสัวัตตมิโยอริยสัจตานิอเวนจ a p a s a t อิํัมปิสังเกยรตานังปานิตัง 에테, 나, 산체 나, 수, 마, 디, 호, 토, 예, 아, 리, 야사차니 비, 바, 바, 이, 감 비, 판 니, 나, 수, 데, 시타 데, 킨 비, 피테혼 찬, 부사 비, 마타

ตยสุธฎุมานเจหิตาบวันติสักขายันเดวิจิกินจิตันจาสิลัมบะตังวะปิยันดันติกินจิจัตุหปะเยหิจวิมปะมุนโต ชาชาบิดาณิอภัมโบกกระทงอิดัมบิสังเฮรัตนาปนิตังเอเทนะสันเจนะสุวะติโหตุคินจามปิโสคัมมังกโรติปาปักัง Kaya nakwanta yudace tasawa abab boson tasapatit chadaya abham batan idam besanghe ratanang panitang. เหตุนะสสัจนะสุวะติโหตุนุบามปะกุมเบยตาปุสิตังกีกิมหะหนมัสเยปะนัมสมิงกิมเฮทัตุปะมังธัมมะวารังอาเดสัย นิบบะนั่งกามิงปะระมังอิตายยะอิดัมปิบุธิรัตน์ังปานิตังเหตุนะสัจเจนะสุวัติโหตุวโรวารญญูวาราโดวาราหารุ Anut harrodha mawara ahesayyi Idammbebutherata e na na nang panetang hete naance na sumatihoto Hiang puranangng nawang na sammbawang.

เอเตนะสัจเจนะสุมาติหโตุยนีตบุตรานิสัมมะกานิบุมมานิวายานิวันตาลิกีทัทธกตังดิบะมโนสัพจิตัง บุตรทงนามาสะมะสุวะติโหตูยานิดาบุตานิสัมมากาตานิบุมมานิวายานิวัดตะลิเีตถาคตังดิวะมนุสสะปุจิตัง ธรรมังนามัสสัมสุสวะติถุยานีดาบุตานิสัมมากคดานิบุหมานิวายานิวันตาลิกาทัทธาคตังดิวะมโนสัพจิตัง Sanggang nama sama semua tihotu. Kembali kepada buku Pentua Samanera, halaman 94. Handak mayang adi tapan cewek karena padang, บัดนามมสีปัจจามายาอปัจเวกิณวะยังชีวรังปริบุตรทังทังยาวเดวสิตาสัพพติกาทายยอุนหาสัพพติกาทายย dang sama kesawata tapasirim sirim tapa sampasa dang patikata ya ya wade wahiri ko pinapati cha danat hang anjamaya tapan

vihing suparatiya brahmacariya nuggahaya, iti puranan cawe dhanang patihang kami, nawan cawe dhanang naumpatisami, gyatra cawe bhavisati, อนาวัดจตัดทพสุวิหารวจิตอนจบายาตาปะจะเวกิรวายังเสนาสนังปริบุตทังทังยาวะเดวะสิตัสสะปฏิกาตัย Unhasapati Gathaya. Ndang sama kesewata tapasirim. Pasak pasak pasa pati khataya. Ya wa utuh paris sabayino. Danang pati nara naramadhang. อันจะม่ยากปันจะเวกิโนวาโยกิลัณอนปัญญาเบสันจัปาริกะโรมปาริบุตโหโซยาวเดวโอปานานังเวียบติกานัง vedana nang mari kita baca terjemahannya hari ini coba saya kenakan tampak merenungkannya sesungguhnya berpakaian sekadar untuk menghindari, menghindari dingin, dingin, untuk menghindari dingin untuk menghindari panas untuk, untuk menjadi gangguan, gangguan caplak, nyamuk, angin, terik, dan, dan binatang melata, sekadar untuk menutupi bagian tubuh yang memalukan. Hari ini, makanan saya makan tanpa, tanpa merenungkannya. Sesungguhnya, makan bukan untuk, bermain, bukan, bukan untuk bermain, bukan untuk bermabukan, bukan, bukan, untuk, bermabukan, bukan, bukan untuk berdandan, bukan untuk berhias. Sekadar demi keberadaan dan pelasungan tubuh ini, untuk menghindari gangguan, untuk menunjang pelasnaan hidup luhur. Dengan berpikiran, aku akan menghilangkan perasaan sakit yang lampau, tak akan tidak menyebabkan timbunnya perasaan sakit yang baru. Dengan demikian, kelangsungan hidup, ketidaktercelaan, dan kehidupan nyaman akan dapat kuperoleh hari ini. Tempat tinggal saya diami tampak merenungkannya. Sesungguhnya, bernaung sekadar untuk, untuk menghindari, menghindari dingin, dingin, untuk menghindari panas, untuk menghindari, panas, untuk menghindari, menghindari gangguan, gangguan caplak, nyamuk, amin, angin, terik, dan binatang melata. Sekadar, sekadar untuk, untuk menghindari, menghindari rintangan karena cuaca, untuk kenyamanan dalam pendiam menyendiri. Hari ini, obat menyembuh sakit aku gunakan tanpa aku gunakan. merenungkannya. Sesungguhnya, berobat sekadar untuk menghindari rasa sakit yang disebabkan oleh munculnya berbagai macam penyakit sebatas agar terbebas dari serangan penyakit. Handak bayang berat mabih harap nang karo mesi sabi sata abe rahondo abya pacha hondo anika hondo suki ata nang pariharanto sabi sata duka pamocanto pamo maladastampan tito ta maladastam pantito kamasaka, chanto kama ka kamayoni kamma bandhu kamma pati sarana yang kamma karisanti kaliyana wa papa kamma dasadaya dha semoga semua makhluk bebas, bebas dari, dari menegih dan didengki bebas dari menyakiti dan disakiti bebas, bebas dari derita jasmani dan batin semoga mereka dapat, mereka dapat menjalankan hidup, hidup dengan bahagia semoga, semoga semua makhluk, makhluk bebas dari penderitaan semoga, semoga semua makhluk takhilangan pencapaian yang telah mereka peroleh semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, bergerabat dengan perbuatan mereka sendiri, bergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Ya, para samanera, mari kita sejenak berlatih meditasi sebelum kita bermeditasi kita harus mengambil posisi duduk yang nyaman yang rileks punggung ditegakkan leher tidak menunduk duduk dengan rileks tidak tegang Kita belajar mengembangkan konsentrasi dengan menggunakan napas sebagai objek. Arahkan perhatian di daerah di atas bibir atau di bawah lubang hidung ketika kita menarik napas. Sadar ada napas masuk, ketika menghembuskan napas, kita sadar ada napas keluar. Kita boleh menarik napas. Agak panjang satu kali atau dua kali untuk merasakan napas yang masuk dan napas yang keluar. Setelah itu, bernapaslah dengan normal, tidak usah mengatur napas. Napas bukan milik kita, tidak usah kita atur. Tugas kita hanya menyadari saja. Setiap napas yang masuk, kita sadar ada napas masuk. Setiap napas yang keluar, kita sadar ada napas keluar. Meditasi, kita lanjutkan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Baik, selanjutnya saya persilakan sama Nana Arya Dharma untuk membaca lanjutan Well Hidup Buddha Gautama. Cik, cik, cik satu. Terima kasih Bante atas kesempatannya. Selamat malam Bantai Bapak Ibu di rumah dan para samanera yang ada di sini izinkan saya melanjutkan riwayat hidup sang Buddha yang kemarin dibacakan oleh samanera Wesley sampai bab tiga bab tiga mimpi ratu mahamaya lebih dari 2.600 tahun yang lalu di India utara di kaki pegunungan Himalaya terdapat sejumlah kerajaan besar dan kecil yang diperintah oleh para raja Salah satu kerajaan yang dimiliki oleh suku Sakya dengan Kapilawatu sebagai ibu kotanya Dimana saat itu rajanya berasal dari kasta Kesatria bernama Sudhodana Raja Suddhodana menikah dengan seorang putri dari Kerajaan Kolia yang bernama Mahamaya sebagai Ratu Utama. Mereka hidup bahagia. Seluruh rakyat di kerajaan itu mencintai mereka karena Suddhodana adalah raja yang arif dan piawai. Begitu pula dengan Ratu Mahamaya yang memiliki perangai moral yang sepadan baiknya. Sudah cukup lama mereka menikah. Namun mereka masih belum memiliki keturunan, terutama seorang putra yang diharapkan menjadi Raja Kelak. Pada masa itu ada kebiasaan dari rakyat Sakya untuk merayaan, merayakan perayaan tahunan yang disebut Utara selama tujuh hari pada bulan Asalah. Ratu Mahamaya juga turut serta dalam perayaan tersebut yang terkenal karena diperindah dengan bunga-bunga, wewangian, -bunga, perhiasan, dan pantangan penuh terhadap minuman keras. Pada hari ketujuh perayaan itu, pada hari bulan Purnama Asala, Ratu Mahamaya bangun pagi-pagi, mandi dengan air wangi, dan memberikan dana yang besar. Ia lalu memohon delapan aturan moral dari gurunya dan melaksanakannya sepanjang hari. Pada malam bulan Purnama itu ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia merasa bahwa keempat Raja Dewa mengangkat dan membawa dirinya duduk di kursi kerajaan menuju Manosilatala. Di dekat Danau Anotata di Himalaya. Di sana, ia ditempatkan di bawah naungan sebatang pohon salah. Lalu, para istri dari keempat Raja Dewa Lalu para istri dari keempat raja dewa itu mendekati dan memandikannya di danau tersebut. Mereka memakai mereka memakaikan busana surgawi, mengurapinya dengan minyak wangi dan meriasinya dengan bunga-bunga surgawi. Mereka membiarkan dirinya tidur di dalam wisma kemasan yang terletak di sebuah gunung perak yang tidak jauh dari danau tersebut. Dalam mimpi itu Tampak olehnya seekor gajah putih yang membawa sekuntum teratai dengan belalainya yang berkilau. Gajah itu muncul dan mengelilingi, mengelilinginya tiga kali searah jarum jam, lalu memasuki kandungannya melalui sisi kanan tubuhnya. Akhirnya, gajah itu menghilang dan sang ratu terjaga dari tidurnya. Keesokan paginya, ia menceritakan mimpinya kepada raja karena tidak mampu menafsirkan mimpi itu. Raja memanggil beberapa orang bijak atau Brahmin dan menanyakan artinya kepada mereka. Para bijak tersebut menjawab, Raja Agung, jangan khawatir, sekarang ratu telah mengandung seorang bayi laki-laki. Jika anak ini meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjadi betapa, kelak ia pasti menjadi Buddha Mahatahu. Tahu. Raja dan Ratu merasa sangat berbahagia mendengar hal ini. Bab 4 kelahiran Bodhisattva di Lumbini. Tatkala usia kehamilannya sudah mencapai 10 bulan, Ratu Mahamaya merasa ingin mengunjungi Dewa Daha, kota tempat tinggal para kerabat istananya. Sudah menjadi kebiasaan di India pada zaman itu, bagi seorang istri untuk melahirkan di rumah ayahnya sendiri. Ia meminta izin kepada Raja Suddhodana dengan berkata, Oh Raja Agung, saya ingin pergi ke Dewa Daha. Kota tempat tinggal ayah saya, bayi saya sudah menjelang lahir. Raja menyetujuinya dan berkata, "Baiklah, aku akan membuat persiapan yang memadai untuk perjalananmu." Raja lalu memerintahkan para prajurit pengiring kerajaan untuk membersihkan, memperbaiki, dan menghiasi jalan-jalan dari Kapilawatu sampai Dewa Daha dengan bendera dan panji-panji. Ia lalu memerintahkan agar ratu didudukkan di dalam tandu emas baru yang dipanggul oleh para pelayan istana dan diiringi oleh para pengawal dan dalam jumlah besar. Demikianlah ratu diberangkatkan oleh raja menuju Dewa Daha dengan suasana yang menggah dan agung. Saat itu, arah arakan kerajaan tersebut tengah melewati sebuah hutan pohon salah atau yang disebut Taman Lumini yang terletak antara Kapilawatu dan Dewa Daha. Taman ini dikunjungi rakyat dari kedua kerajaan untuk bertamasya. Selama musim panas itu, setiap pohon salah dalam taman itu tengah berbunga di dahan-dahannya. Kumpulan lebah madu lima warna berterbangan mendengung di antara bunga-bunga pepohonan salah itu. Berbagai jenis burung mengicaukan melodi, nan indah. Semerbak bunga salah berterbaran ke segala penjuru taman Seolah mengundang setiap orang untuk datang dan menikmati keelokannya Semua itu menjadikan keseluruhan taman bagi Taman Citalata milik Sakha, Raja Paradewa Tatkala tandu itu melewati taman tersebut Ratu Mahamaya menyaksikan keindahan dan merasa ingin beristirahat Dan menghibur diri sejenak di bawah naungan pepohonan salah yang rindang itu Turun dari tandu emasnya ia berjalan-jalan di taman tersebut di bawah sebatang pohon salah yang tengah berbunga lebat. Ia menjulurkan tangan kanannya untuk menggapai salah satu dahan pohon itu. Terjadilah sebuah mukjizat yang sangat mengejutkan banyak orang karena dahan lurus tersebut menekuk ke bawah dengan sendirinya, bagaikan tangkai tebu, sampai akhirnya mencapai telapak tangan sang ratu. Pada saat itu pula, ia tiba-tiba merasakan sakit jelang melahirkan. Para pelayannya buru-buru menutupi tempat itu dengan tirai, lalu menarik diri. Demikianlah sembari berpegangan pada dahan pohon salah tersebut. Ia melahirkan bayi laki-laki dalam posisi berdiri. Kejadian itu terjadi pada hari bulan Purnama, bulan Wesakha tahun 623 sebelum masehi. Dua sumber mata air murni, hangat dan dingin, tercurah turun dari langit sebagai tanda penghormatan dan membasahi tubuh bodhisatta dan ibundanya yang memang murni dan bersih adanya. Kemudian, bodhisatta berdiri dengan kukuh, memandang ke sepuluh penjuru, menyadari tiada satu makhluk pun yang lebih luhur darinya. Setelah itu, ia menghadap ke utara dan berjalan maju tujuh langkah. Bunga teratai muncul dari tanah di bawah setiap jejak telapak kakinya. Bodhisatta berhenti pada langkah ketujuh, Mengangkat tangan kanan di atas kepalanya dan dengan lantang ia berseru, "Agohang asmilo kasa, jertohang asmilo kasa, asmilo kasa, ayang antimajati majati nathidanipunabahwo," yang artinya. Akulah yang terluhur di dunia ini. Akulah yang teragung di dunia ini. Akulah yang termulia di dunia ini. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tak akan ada lagi kelahiran kembali bagiku. Bersamaan dengan kelahiran Bodhisatta, terlahir pula tujuh makhluk lainnya, yaitu Putri Yasodhara yang akan menjadi istrinya Kelak dan Ibunda dari Rahula, Pangeran Ananda, Kusirnya Channa, Menterinya Kaludai kuda istananya Kantaka pohon Bodhi dan empat jambangan harta Nidikumbi. Setelah bayi laki-laki itu terlahir, Ratu Mahamaya dan Bodhisatta kembali ke Kapilawatu. Mendengar kabar baik ini, Raja Sudodana merasa sangat bahagia. Bersama segenap warga Kapilawatu, ia menyambut sang pangeran baru dengan sukacita besar. Bab 5. Tawa dan Tangis Asita Sukacita terhadap kelahiran sang pangeran tidak hanya dirasakan oleh Raja Sudodana dan warga Kapilawatu, namun juga oleh petapa Asita. Asita yang juga dikenal dengan nama Karla Dewala adalah guru Raja Sudodana. Setelah mendengar melalui para dewa Tawa Tingsa yang bersukacita, Para dewa tersebut diperintah oleh Saka mengenai kabar kelahiran putra Luhur dari sang raja. Ia juga merasa sangat bahagia. Segera ia menuju ke istana. Sang raja sangat berbahagia mendapatkan kunjungan dari guru sepunya yang bijak. Setelah dipersilakan duduk dan saling bertutur sapa dengan raja, Asita berkata, "Oh Raja Agung, saya dengar seorang putra Luhur telah terlahir untuk Anda. Saya ingin melihatnya." Raja lalu membawa pangeran bayi kepada sang petapa agar bayi tersebut bisa memberi hormat pada guru kerajaan. Namun betapa mengejutkannya, kaki bayi tersebut memutar dan bertumpu di kepala sang petapa. Merasa keheranan terhadap kejadian yang baru berlangsung, sang petapa bangkit dari tempat duduknya. Ia menyadari kekuatan yang luar biasa dari bodi sata. Dengan tangan tertung, dengan tangan tertangkup, ia menyembah hormat pada bodi sata. Melihat kejadian yang mengherankan ini, Raja Sudodana ikut memberi hormat pada putranya sendiri. Inilah penghormatan raja yang pertama kali. Petapa Asita lalu memeriksa tubuh Pangeran Bayi itu dan menemukan markah-markah utama dan markah-markah kecil dari sesosok makhluk agung. Melalui kebijaksanaannya, ia tahu bahwa Pangeran itu pasti akan menjadi Buddha. Mengetahui hal ini, ia tertawa dan dengan sangat bergembira. Namun, setelah itu, ia menangis. Terseduh-seduh melihat pemandangan itu, para anggota istana bertanya kepada sang petapa, "Yang mulia, apakah akan ada bahaya yang menimpa putra raja kami?" "Oh tidak, tidak ada bahaya apapun yang akan menimpanya," jawab sang petapa. "Saya tertawa karena merasa sungguh beruntung menjumpainya." sesungguhnya ia akan menjadi seorang Buddha yang tercerahkan sempurna. Saya menangis karena tidak akan berkesempatan menyaksikan tercapainya pencerahannya. Ini kerugian besar bagi saya. Nalaka, keponakan petama, Nalaka, keponakan petapa Asita. Petapa Asita menyadari bahwa ia tak akan hidup sampai sang pangeran mencapai pencerahan. Ia lalu berpikir, Apakah ada kerabatnya yang berkesempatan menjumpai Buddha? Ia meramalkan bahwa keponakannya, Nalaka, akan memiliki kesempatan itu. Setelah meninggalkan istana, ia mengunjungi rumah adik perempuannya. Ia memanggil keponakannya dan mendorong untuk segera meninggalkan keduniawian dan menjadi petapa atas nama Bodhisatta yang kelak akan mencapai kebudaan pada umur 35 tahun. Nalaka muda percaya pada pamannya karena ia pikir pamannya tidak akan mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang tak bermanfaat. Segera ia mencari jubah dan mangkuk di pasar, mencukur rambut dan cambangnya dan mengenakan jubah. Ia hidup di pegunungan Himalaya dan mencurahkan hidup sepenuhnya sebagai petapa. Kelak setelah menunggu 35 tahun di kaki pegunungan Himalaya, Nalaka akhirnya mengetahui bahwa bodhisattva telah menjadi Buddha. Ia akan menjumpai yang terberkahi pada hari ketujuh setelah yang terberkahi membabarkan Dhamma Caka Pawatana Sutta kepada lima petapa. Pada saat itu yang terberkahi tengah berdiam di Migadaya, Taman Rusa di Isipatana de di dekat Baranasi. Yang terberkahi akan membabarkan kepadanya praktik Moneya, ya, latihan mulia untuk memperoleh pengetahuan empat, empat lajur. Dan tidak lama dan tidak lama kemudian bikhu nalaka mencapai tataran arahata. Bab 6 Upacara pemberian nama. Pada hari kelima setelah kelahiran bodhisatta, raja Sudodana menyelenggarakan upacara pemberian nama di istananya. Ia mengundang 108 orang brahmin terpelajar untuk hadir dalam upacara itu. Tempat duduk yang nyaman dipersiapkan bagi para brahmin dan raja pun menghidangkan beraneka makanan lezat bagi mereka di antara para Brahmin tersebut. Terdapat delapan orang yang terkemuka yaitu Rama, Daja, Lakhana, Manti, Yanya, Suboja, Suyama, dan Sudatta. Raja meminta mereka untuk meramalkan marka-marka yang terdapat pada tubuh pangeran bayi. Setelah melakukan pemeriksaan, tujuh di antara para Brahmin tersebut mengangkat dua jari dan berkata, Oh Raja Agung, kami melihat ada dua kemungkinan yang bisa terjadi pada putra Anda. Jika ia memilih untuk berumah tangga, ia akan menjadi adiraja dunia. Jika ia meninggalkan keduniawian dan menjadi petapa, ia akan menjadi Buddha. Namun Brahmin yang paling namun Brahmin yang paling muda dan paling bijaksana, Yanya yang juga dikenal dengan nama Kondanya mengangkat hanya satu jari dan dengan tegas meramalkan. Hanya ada satu kemungkinan Pangeran akan meninggalkan kehidupan duniawi dan pasti akan menjadi Buddha. Ramalan atas marka-marka jasmani tersebut diterima oleh para Brahmin lainnya. Lalu, para Brahmin terpelajar tersebut juga memberitahukan raja bahwa sang pangeran akan meninggalkan kehidupan duniawi dan menjadi petapa setelah melihat keempat penampakan: orang tua, orang sakit, mayat, dan petapa setelah meramalkan bahwa sang pangeran akan mencapai kebudaan, para Brahmin memberinya nama Siddhata, yang berarti yang akan terpenuhi pengharapannya. Ini sebagai pertanda bahwa ia akan berhasil memenuhi tugas demi kesejahteraan seluruh dunia. Karena nama keluarganya adalah Gotama, ia juga dipanggil Siddhartha Gotama. Wafatnya Ratu Mahamaya Baik, terima kasih, Samanera. Ya, baiklah, para Samanera, berjumpa lagi dengan Samanera di di klat sikadama sati bumi ini kehidupan sebagai samanera juga kehidupan sebagai biku disebut sebagai kehidupan brahmacarya brahmacarya artinya kehidupan yang luhur Para samanera juga para bantinya kita sama, sama sama menjalani kehidupan Brahmacarya kehidupan yang luhur. Kenapa disebut sebagai kehidupan yang luhur? Karena kita sebagai Brahmacarya samanera juga biku kita mengembangkan kualitas-kualitas batin yang luhur. Para samanera saat ini walaupun hanya sementara dua minggu sedang mengembangkan kualitas-kualitas batin yang luhur. Apa kualitas-kualitas batin yang luhur? Misalnya, cinta kasih, kasih sayang, ini kualitas batin yang luhur kejujuran pengendalian diri ya semangat dalam hal mengembangkan kebajikan mengembangkan tekad latihan untuk melepas ini kualitas-kualitas batin yang luhur Tentu sebagai samanera berlatih untuk tidak makan lewat tengah hari. Semuanya belajar mengendalikan diri tidak makan lewat tengah hari. Ya. Kalau lapar sekali bagaimana? Biasanya kalau di rumah makannya sehari dua kali, tiga kali, bahkan ada yang empat kali sekarang sedang berlatih sebagai samanera. Tidak boleh makan lewat tengah hari, sudah jam 12, tidak boleh makan lagi. Berlatih, belajar mengendalikan diri. Kalau lapar sekali, ya minum. ya Bisa minum jus. ya Nah ini latihan belajar mengembangkan pengendalian. Kemudian Samanera juga belajar mengembangkan cinta kasih kasih sayang. Bagaimana wujud dari cinta kasih dan kasih sayang? Cinta kasih dan kasih sayang ini kualitas batin yang luhur. Cinta kasih kasih sayang ini sering diumpamakan seperti orang tua kita. Ya orang tua kepada anaknya. Wujud dari cinta kasih dan kasih sayang ini harus diwujudkan berupa kepedulian. Para samanera bisa mengembangkan kepedulian. Kakak-kakaknya kepada adik-adiknya bisa mengembangkan kepedulian. Kalau adik-adiknya tidak semangat, disemangati. Ayo kita semangat kita sekarang sedang melakukan perbuatan yang bajik. sebagai samanera kita sedang mengembangkan kualitas-kualitas batin yang luhur. Ayo semangat, tidak boleh menyerah. Ah. Ini harus dikembangkan. Kemudian kepedulian juga harus dikembangkan. Ya. Kalau saudara-saudara, adik-adik samanera semua berlatih sungguh-sungguh. Sesungguhnya juga sedang mengembangkan cinta kasih kasih sayang. Para orang tua sama nera mengirim sama nera untuk berlatih. Itu juga wujud dari kepedulian. Ya, kenapa? Karena orang tua cinta kasih dan kasih sayang melihat kehidupan sebagai sama nera ini satu latihan yang baik. Ya, satu latihan yang baik. Oleh karena itu orang tuanya mengirim ketika ada kesempatan latihan pembaca samanera dibuka ya orang tuanya mengirim anak-anaknya untuk berlatih. Kalau adik-adik samanera sekalian semuanya belajar sungguh-sungguh berarti juga menghargai keinginan orang tua. Dua minggu latihan, harusnya ada sikap yang berubah ketika nanti Pak Baca sama Nera selesai. Ya. Sebagai sama, Nera selalu diajarkan untuk mengendalikan diri peduli kepada yang lain bagaimana bersikap senior harus menghargai yang lebih junior ya yang junior juga menghormati yang senior belajar menghormati ini bagian dari latihan sebagai brahmacarya kehidupan brahmacarya belajar menghormati jangan mentang-mentang lebih senior, lebih tua, ya, tidak peduli dengan yang lain. Tentu sikap tidak peduli ini bukan merupakan perwujudan dari kualitas batin yang luhur. Tetapi kalau kita mempunyai cinta kasih dan kasih sayang di dalam batin kita, kita peduli dengan yang lain. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu, ya. Ini wujud dari kepedulian. Karena kepedulian ini sangat penting untuk kita kembangkan. Terutama ya nanti kalau pembaca sama manera sudah selesai, cinta kasih dan kasih sayang ini harus dikembangkan di sekitar di mana kita berada. Terutama kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang terdekat keluarga, khususnya orang tua. Bante banyak mendapatkan cerita orang tua yang mengatakan, waduh anak-anak sekarang susah Bante. Ya, kalau diminta tolong, tar, 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 tidak jalan-jalan. Ya. Apalagi kalau sudah pegang jejet, pegang HP, tidak peduli lagi. Ya, Tentu hal demikian ini bukan kualitas batin yang luhur. Ya. Kita harus peduli kepada yang lain. Khususnya kepada orang-orang yang lebih tua. Bagaimana kita bersikap hormat kepada orang yang lebih tua. Khususnya orang tua kita. Kita tidak boleh tidak menghormati orang tua kita. Karena jasa mereka begitu besar. Ya, para samanera sekalian ya disekolahkan oleh orang tuanya toh dikirim ke sekolah supaya apa? Supaya berhasil. Ya. Tentu sekolah ini biayanya tidak murah, biayanya mahal. Jadi bagaimana mewujudkan kepedulian kepada orang tua? Salah satunya belajar dengan sungguh-sungguh. Tentu, kita mengetahui sekolah ini biayanya sangat mahal. Kalau tidak belajar sungguh-sungguh, ya kita hanya bermain-main, apakah peduli kepada orang tua yang telah bersusah payah mencari uang untuk membiayai sekolah, apakah itu wujud dari kepedulian dengan tidak belajar sungguh-sungguh, tentu ini bukan wujud dari kepedulian. Kalau kita tahu kita sadar mencari uang itu susah, orang tua kita banting tulang mencari uang. Saat ini saya sedang belajar, disuruh belajar, belajarlah sungguh-sungguh. Ini wujud dari kepedulian yang harus dikembangkan. Saat ini orang tua saya mengirim saya untuk latihan pabaja samanera. Latihanlah sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Aduh, bante susah jadi sama nera. Lapar, sakit kakinya, disuruh duduk meditasi, capek, tidak enak. Ini latihan supaya kita lebih kuat lagi, mental kita supaya lebih hebat lagi. Ya. Susah, bante tidak apa-apa, hanya dua minggu ya dua minggu selesai itu latihannya ya aduh bante ini bagus sekali latihan pak sama nera ini saya mau lanjut bante jadi sama nera tetap ya ada yang mau lanjut nah. Bagus kalau ada yang mau lanjut. Ah, saya mau seperti Bante Jaya Silo. Saya mau lanjut. Nah, bagus juga. Ya, kenapa? Karena menjadi sama nera maupun menjadi biku ini kehidupan yang luhur ya. Jadi selama dua minggu ini ya tentu ada kesulitan-kesulitan ya. Tapi tidak apa-apa karena ini bagian dari latihan belajar mengembangkan kerelaan. Kalau kita rela, kita bisa terima, maka seberat apapun, maka akan menjadi ringan ketika kita sudah mulai bisa menerima. Ya. Jadi, tetap semangat. Bante pribadi sangat mengagumi adik-adik sekalian yang mau memberikan waktu untuk dirinya sendiri, mengisi liburan sekolah dengan mau berlatih menjadi samanera sementara dua minggu. Bante sangat kagum sekali. Sementara yang lain, ya, waktunya digunakan hanya untuk bermain-main. Tapi para Samanera di sini waktunya digunakan untuk berlatih. Yang biasanya setiap hari main game, pegang handphone. Tapi adik-adik di sini sebagai Samanera tidak pegang handphone, tidak main game. Ini satu latihan belajar mengendalikan diri. Ya. Ada yang curi-curi pegang handphone ada tidak ada luar biasa sekali ya kalau tidak jadi sama nera kalau tidak pakai jubah seperti sekarang bisa tidak tidak usah dua minggu dua hari saja tidak pegang handphone bisa tidak nanti di rumah coba ya latihan ya kalau sudah pulang saya mau bertekad setiap hari Sabtu dan Minggu saya tidak akan pegang handphone. Kalau bisa sangat luar biasa. Ya. Sangat luar biasa. Saat ini kalau kita perhatikan ya, baik tua maupun muda, dari anak-anak sampai kakek-kakek, ya semuanya sudah tangannya pegang handphone terus, tidak bisa lepas dari handphone. Tapi, sebagai samanera di sini, ya, bante melihat, ya, para samanera semua berlatih sungguh-sungguh, belajar ajaran Buddha, kemudian berlatih meditasi. Ini sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Nanti, ketika latihan selesai, belajar mengendalikan diri, ya, ini harus juga diteruskan cobalah kalau bisa misalnya satu minggu, tidak usah dua hari. Satu hari saja dalam satu minggu bisa libur, tidak pegang handphone. Luar biasa. Luar biasa. Kalau bisa seperti itu. ya. Jadi pengendalian diri, cinta kasih-kasih sayang yang diwujudkan sebagai kepedulian ini harus kita kembangkan. Ini kesempatan untuk kita berlatih para bante juga sama nera ya kita semua ya dibimbing dengan baik ya diberikan pelajaran-pelajaran karena kita sebagai umat Buddha kita harus tahu apa itu sebetulnya ajaran Buddha ajaran Buddha bukan cuma sembayang ada pengetahuan, ada pengertian yang harus dipahami. Setiap malam, membacakan riwayat hidup sang Buddha, tentu kita harus kenal siapa Buddha ini. Ya. Buddha ini seorang pangeran, putra tunggal anak raja, seperti tadi yang sudah dibacakan. Ya. Seorang pangeran saja mau meninggalkan keduniawian, menjadi samanera, menjadi pertapa. Jadi, jangan disia-siakan kesempatan untuk berlatih. Nanti, kalau muncul kesulitan-kesulitan, tidak apa-apa. Saya bertekad ya. dalam dua minggu ini, saya berjuang untuk mengalahkan kesulitan-kesulitan. Saya tidak akan nyerah nah, punya tekad atau Adih tanah dalam bahasa Pali. Adik tanah ini satu kualitas batin yang luhur. Untuk bisa berhasil, bagaimana kalau kita tidak punya tekad? Ya. Usaha apa saja kita harus punya tekad, punya keyakinan. Ya. Supaya kita punya semangat. Kalau tekad saja tidak punya, semangat tidak ada. Keyakinan tidak punya, semangat tidak ada. Bagaimana bisa berhasil kalau tidak punya semangat? sebagai pelajar ya harus punya keyakinan saya pasti bisa punya tekad untuk belajar sungguh-sungguh nah, ini bisa berhasil ya. tidak bisa memperoleh keberhasilan hanya berdoa kita harus berusaha seperti yang dicontohkan oleh Pangeran Siddhartha, berusaha sungguh-sungguh Bante juga melihat para samanera telah berusaha sungguh-sungguh. Tidak mudah. Ya. Waktu samanera, waktu Bante jadi samanera juga sulit. Tetapi dengan kesabaran maka semua kesulitan-kesulitan bisa dilalui. Oleh karena itu, ya tetap semangat. Dua hari ke depan kita akan belajar meditasi. Ya bersama bante-bante yang lain ya kita akan meditasi dua hari kita meditasi meditasi ini satu latihan yang sangat penting ya, untuk mengendalikan diri kenapa karena semua keinginan berawal dari dalam pikiran kita sendiri ya. oleh karena itu kita harus bisa menaklukkan pikiran kita pikiran-pikiran yang jahat Pikiran-pikiran kemalasan, pikiran-pikiran yang tidak baik harus kita taklukkan dengan semangat, dengan keyakinan, dengan usaha, dengan tekad, maka kita bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Oleh karena itu, ya, tetap harus berusaha belajar sungguh-sungguh. Ini kesempatan yang sangat baik. Semoga para samanera semuanya berhasil, ya maju, tetapi hasilnya tentu nanti bisa dirasakan di rumah, dipraktekkan. Ya. Jangan sampai nanti setelah samanera pulang ke rumah, nah, orang tuanya cerita bante, masa bante tidak ada perubahan, sudah latihan samanera, terus ngapain aja samanera selama dua minggu. Tidak ada perubahan, ya. tetapi bante banyak mendengar dari orang tua yang telah mengirim anak-anaknya latihan babaja sama nerah. Waduh, bante, anak saya sekarang jadi baik sekali. Tadinya nakal, sekarang jadi baik, ya. jadi penurut karena latihan babaja sama nerah. Ya. Semoga para sama sekalian juga demikian adanya. Ya. Jadi ini yang bantai apa ingin sampaikan pada kesempatan malam ini. Harus semangat, harus berjuang. Saat ini kita sedang berlatih untuk mempersiapkan ya diri kita menghadapi kesulitan-kesulitan nanti yang muncul di depan. Dengan keyakinan, semangat, tekad, maka kita bisa mengatasi semua permasalahan yang muncul. Ya. Ini yang ingin Bati sampaikan. Semoga para Samanera, semuanya ya, bahagia menjalani kehidupan. Bapak jasa Samanera, latihan ini dengan gembira, dengan bahagia sehingga memperoleh hasil-hasil yang bermanfaat. Terima kasih, Bati ucapkan. Sabi, sata bawang sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selanjutnya para samanera kita akan, kita akan membacakan patitana di halaman 97. Handa ma yang patitana karo masih punya sida nikata ยะยะยะนิกตานิเมเตสันจะบากิโนหอนตุสัทธานันดาปะมานักาเยปิยะกุณวันตาจามหยยังมาตาปิตาไยโย dhamme tampya ditha va anyim anjata verino sadade dhanthi lokasmin hebumma catuyo yika pancaka catuogara sang saranta bawa bawe nyatang ye pati daname anu modan tu ye cimana paja nanti dewa sani ม่ยานิญานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัมเภสัทธาสดาว์หุนตุอเวราสุขชีวินโอเข็มม้าปัจจันจบพบุตร Esa-sasi catang subha Semoga jasa-jasa yang, yang kulakukan, kulakukan kini Atau di waktu yang, yang lain, lain Melimpah melimpa kepada semua makhluk Tiada batas, tiada hingga, hingga Yakni kepada mereka yang kukasihi Yang berjasa Seperti ayah dan, ayah dan ibuku kepada mereka yang, yang kenal kukenal ataupun yang, yang tidak, dan kepada, kepada mereka, mereka yang bersikap, bersikap netral atau bermusuhan. Makhluk-makhluk yang, yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari lima, satu, atau ataupun empat kukusan berbentuk, yang memerah di alam besar dan alam kecil, dan alam kecil atas pelipahan jasaku ini, Semoga mereka yang mengetahui, turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita, atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua manusia nanti bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai Satu 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 Mari kita tutup pejabat pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambut hubagawa. Budhang mi สวคาตุภักควทตถัมูดัมมังนะมัสสมมิ Supatipanno bhagavato sawaka sangho Sanghang namami Idang me punyang

biwa dana sili sanicang udah pacaino cataru damawa danti ayu ano sukang balang. sukihotu 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 <simewas>